Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua SDM PKH di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, pada hari ini saya mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan. Satu dari pendamping sosial dengan tugas khusus dari Kabupaten Maros atas nama Isdiana telah menyelesaikan pendidikan magister pada program studi sosiologi di Universitas Hasanuddin. Atas nama Koordinator Wilayah PKH Provinsi Sulawesi Selatan 1, menyampaikan selamat berbahagia. Ini tentu sebuah pencapaian yang luar biasa. Saya tahu betul bagaimana dinamika ombak kehidupan akademik seorang mahasiswa untuk sampai pada tahapan yang terakhir. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh, yang sabar, yang disiplin, yang bisa menyelesaikan proses pelajaran akademik seperti ini. Saya berharap bahwa virus akademik dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia PKH di Sulawesi Selatan terus ditularkan lewat kawan-kawan yang telah menempuh jalur pendidikan seperti yang dicontohkan oleh Isdiana. Saya berharap bahwa dengan pencapaian ini Isdiana bisa meningkatkan kapasitas, kualitas pelaksanaan kegiatan PKH di Kabupaten Maros. Dengan ini pula, saya berharap bahwa Saudari Isdiana bisa memberikan motivasi kepada SDM yang lain yang belum sempat atau yang masih ragu untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari yang sekarang. Rekan-rekan semua, saya ingatkan bahwa pendidikan yang baik dengan setumpuk pengetahuan yang bagus akan membuat kita lebih terang, lebih bijak di dalam melihat berbagai realitas kehidupan. Apa yang kita peroleh di bangku kuliah pada akhirnya harus diabdikan kepada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya percaya Isdiana punya komitmen yang baik untuk berbagi sejumlah konsep ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah. Kebahagiaan ini tentunya menjadi pengobat bagi keluarga Isdiana yang telah memberikan dukungan penuh. Dan saya secara pribadi sebagai koordinator wilayah Provinsi Selatan pun merasakan suatu kebahagiaan yang sangat baik. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada Isdiana, teruslah berkarya. Lanjutkan konsep-konsep yang pernah dipelajari di bangku kuliah. Jangan sampai berhenti hanya pada saat kuliah atau pada saat menulis tesis. Semua konsep yang telah kita dapatkan pada akhirnya dapat membantu kita untuk melaksanakan tugas lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Selamat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.